gimana deh? Ini naik ke trotoar hingga menabrak becak sedang menyetir atau mampang di jalan tersebut. Apakah dalam mabuk? Pengaruh alkohol, Mas? Tidak ada, kita sudah lakukan pemeriksaan juga melakukan tes urin, dia tidak terdapat indikasi alkohol ataupun narkoba. Ngantuk, Mas? Untuk korban meninggalnya satu orang atas nama Pak Samsudin. Korban yang becak 63 orang, bukan? Pasal 31 ayat 4. Hukuman, Bang? Pidananya ada enggak, Bang? 6 tahun penjara. Ngantuk bener, Bang, ya? Nah, ini sudah kita lakukan pendalaman. Bang, diduga sopir ngantuk apa gimana? Ngantuk, Bang, ya? Kita masih pemeriksaan apa kenapa dia bisa out control ya, sehingga menaiki trotoar, apakah kena ngantuk atau sedang menelepon, kita masih pemeriksaan. Nah, nanti kita sampaikan. Selain mengamankan pelaku, Bang, apa yang diamankan pada mereka? Oh, ada barang bukti, ada di 4 ya, 2 becak motor dan 2 becak sepeda, beserta 1 unit mobil Pajero Sport. Di dalam mobil ada? Ada sejumlah uang, Bang, itu yang di dalam mobil benar atau tidak, Bang? Kita tidak tahu itu barang-barang pribadinya milik. Ada narkoba nggak, Bang? Oh, tidak ada. Bang, dari hasil olah TKP ada. Mana, Bang? Apakah ada upaya pengereman, Bang, dari pengendara, Bang? Nanti kita lihat hasil pemeriksaan dari TKP, karena sudah anggota sedang kita lihat simpulkan, tetap apakah dia kontrolnya, ya, dia menaiki trotoar, kemudian serangannya dia terinjak, Bang. Jadi dari arah ini, Bang, ya, dari arah? Dari arah simpang Busik mengarah ke Kedaung. Kedaung, oke. Bang, pelaku diamankan di mana, Bang? Kan nanti kita hasil pemeriksaan ya. Yang jelas posisi dari TKP di kendaraan yang tidak pengakuan si pengendara ini dia dari mana mau kemana, Bang? Dia habis ini ada pelajaran di Oki. Oke, okay. Balik dari Oki. Oh, balik dari Oki. Mau di Pembang. Dia mau di mana, Bang? Di Lantas yang di Lantas di Everglades. Kalau bukan mau imbauan ke pengendara mungkin imbauan ya, kepada seluruh masyarakat ya yang menggunakan kendaraan di jalan raya, kami mengimbau dari Satlantas Polres Palembang agar senantiasa tertib dalam lalu lintas, terutama sepeda motor gunakan helm untuk keselamatan Anda di jalan raya. Kemudian terhadap roda 4 agar tertib lalu lintas gunakan safety belt, kemudian jangan melawan arus. Kalau mengenai update untuk apa pelaku yang menabrak itu percaya tak ada kendala? Ya, update apa? Jadi berapa minggu yang lalu ya? Iya, sudah sebulan kok. Ya, hampir satu bulan. Nah, kami sudah melakukan upaya langkah-langkah ya, karena kejadiannya di dini hari, tidak minimnya saksi yang melihat ya. Kami sudah melakukan pemeriksaan pada beberapa sejumlah CCTV, namun tanpa kami ada kendala ya, minim saksi dan tidak bisa mendetek kendaraan tersebut ya, TNKB-nya. Tapi kami masih upaya untuk mudah-mudahan nanti ada nanti biar kita segera menentukan siapa pelaku dari kendaraan. Kabarnya ini mobil lari ke arah Ampera, Bang. Itu kira-kira travel atau bukan? Gimana? Dari arah ke Ampera mobil itu setelah kejadian. Dari arah Simpang Sekip ya, mengarah Caritas terus ke arah Ampera. Bisa jadi sopir travel pelakunya? Kita belum bisa, karena kita tidak tahu, belum bisa menyimpulkan ya, karena CCTV pun kita tidak semua CCTV merekod ya kejadian itu, kita tidak tahu arahnya cuma yang bisa direkod yang si pancetas yang pas saat kejadian tabrakannya. Bang, dari video yang beredar, Bang, si sopir yang nabrak beca tadi, Bang, terlihat anteng, Bang, sedang melakukan taper lari. Kemungkinan ada wacana untuk melakukan tes urin, Bang? Tidak, negatif. Bang, izin boleh ambil gambar lagi, benar? Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate.